rekan-rekan sekalian, ini adalah Joro Kawah ya, di Lalu Bantal, tidak terlalu jauh dari pusat kecamatan Lalu Bantal ya. Nah, curug ini di kelilingnya ini masih banyak tanaman-tanaman ya, hutan, pohon-pohon besar ini bisa dilihat ya. Saya putar ini dalam keliling. Kemudian juga ada tangga untuk turun ke kawasan ini. Coba kita lihat di sini banyak pohon-pohon besar ya. Di sekeliling Curug Bengkawah ini biasanya Curug Bengkawahnya agak ramai kalau Sabtu Minggu dan hari libur, tetapi sekarang karena bukan hari libur ya, jadi sepi ini ya, kita lihat ya. Dan tukang jualan biasa juga ada di bawah, tapi sekarang tukang jualannya dia di atas. Nah, itu kita lihat ada pelangi juga yang tercipta ya. Karena curug ini karena air terjun ya, jadi pelanginya cukup besar, kita lihat ya. Jadi kalau kita zoom ya, airnya itu dari atas itu ada sungai yang mengalir terjun ke bawah, kemudian mengalir lagi di sungai yang ke arah bawah ya. Nah, ini kita lihat juga ada pelangi. Dan di sana juga kita lihat ada gua di belakangnya itu, tapi saya kurang tahu apa di dalamnya ya. Dilarang mandi sebenarnya kalau di ini ya, karena airnya ini besar sekali ya. Jadi silakan kalau rekan-rekan sekalian nanti berkunjung ke Lalu Bantal, silakan terjun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.